juga saya sudah memintakan pada direktur APLPM untuk segera melakukan semacam pull bucket terhadap itu. Jadi sementara jalan ya, kita tunggu hasil pull bucketnya seperti apa, dan mungkin kalau kedepannya mereka akan mengajukan semacam surat sprint penyelidikan. Yang penting bahwa dari pull bucket itu mereka memang menemukan segala hal yang menyangkut dengan SAP ini.